Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, AWK. Ya, pada saat ini kita akan liputan tentang home regional Sulawesi. Mengenal Longo, tunggu dulu. Sebelum saya jelaskan tentang Longo dan langkah, jadi subscribe dulu, subscribe. Subscribe dulu, kalau nyala kita nyala lanjutin dia. Oke, kita lanjut mengenal Longo dan Langga, seni bela diri khas Gorontalo yang unik. Jika Betawi, silat Beksi Gorontalo punya Longo dan Langga. Seni bela diri unik ini konon menyebar dan berkembang sejak abad ke-16 bersamaan dengan masuknya agama Islam ke wilayah Gorontalo. Langga disebutkan untuk bela diri tanpa senjata, sedangkan Longo adalah bela diri dengan menggunakan senjata tajam. Jamaluddin Gaib, 46 tahun, salah satu tokoh masyarakat di Gorontalo, mengatakan seni bela diri Longo dan Langga sangat unik lantaran geraknya berkaitan erat dengan aktivitas sehari-hari. Keduanya merupakan seni bela diri tradisional Gorontalo yang diperkaya dengan budaya gerak yang berkaitan dengan upacara adat serta beberapa aktivitas sehari-hari seperti memanjat pohon kelapa, berkebun, menyeberang sungai, dan lain sebagainya, katanya. Jamaluddin mengatakan seni bela diri ini pertama kali dibawa oleh seorang ulama besar sekaligus pejuang pada masa penjajahan Belanda di tanah Gorontalo. Seiring perkembangan zaman, seni bela diri Langga dan Longo menginspirasi lahirnya tradisional yang kerap dipentaskan saat upacara penyambutan tamu kebesaran adat di Gorontalo. Asal usulnya ini dari Jumpanggola yang diberi gelar Raja Ilato atau Kilat, yang dapat menghilang dan muncul secara tiba-tiba di kerumunan orang banyak, katanya. Dirinya menjelaskan bahwa bela diri ini tanpa harus mempelajari struktur gerak dan teknik bela diri pada umumnya. Jupanggola saat itu hanya meneteskan cairan ke mata muridnya dan secara otomatis mereka sudah mampu melakukan gerakan langga atau longgo. Bela diri ini berasal dari kata helangga langgawa yang artinya gerak-gerik, sehingga mulai dikenal oleh masyarakat Gorontalo dengan sebutan langga. Tarian langga dan longgo punya makna filosofis yang dalam. Setiap simbol dalam tarian langga atau longgo sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dengan berbagai kebudayaan yang mengelilinginya. Selain tarian, tari langga juga menjadi olahraga tradisional untuk mengadu ketangkasan dalam mengunci atau membuka kuncian yang disebut walama. Ini bagian daripada penjelasan tentang apa itu seni bela diri langga. Oke.